Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu buat kita semua guys ya. Oke guys, di video kali ini berbagi informasi ya. Di kesempatan di kali ini tanggal 31 Desember ya, ada informasi dalam seputaran warung sembako, khususnya di seputaran minyak goreng curah kali ini guys. Di minyak curah kali ini ada kenaikan harga yang signifikan, luar biasa kayaknya, dari harga 189.500 rupiah per jerigen kapasitas 15 kg. Di jerigen itu saat ini sudah naik menjadi 210.000 rupiah per jerigen per 15 kg guys ya. Adapun kenaikan itu hampir 2.000 rupiah kenaikan harga minyak curah. Seperti apa minyak curahnya? Ikuti dan simak terus video. Oke, cek curahnya seperti ini guys. Ada kenaikan harga minyak curahnya. Kali ini harga minyak curah kali ini kemarin itu dengan harga eceran Rp14.000, saat ini sudah naik menjadi Rp15.500 per kilogram. Naiknya luar biasa di kesempatan tanggal 31 Maret ya guys ya, di tahun 2003 ini di dalam 9 hari Ramadan ya, naiknya goreng curahnya naik 5.500, dan ada pun juga dengan kapasitas setengah kilogram seperti ini minyak curah dengan harga eceran kemarin itu 7.000 rupiah, saat ini menjadi eceran 8.000 rupiah ya. Gak tahu faktor dari apa ya, biasalah kalau mau menjelang Idul Fitri itu pasti ada kenaikan harga barang, khususnya di minyak curah, khususnya dari khususnya dari minyak curah goreng ya, minyak goreng curah di saat ini ya. Dan pengambilan itu di grosir KUD di Sungai Binuh, harga minyak curahnya naik signifikan, harga naiknya itu hampir 2.000 rupiah per kilogram. Itu kemarin itu dengan harga per jerigen 15 kg 15 kg itu dengan harga 187.500, saat ini sudah naik menjadi 210.000 rupiah per jerigen 15 kg kapasitasnya itu guys ya. Adapun juga minyak curah yang saat ini naik jerigen seperti ini guys ya, kapasitas 15 kg bersihnya seperti ini. Tadi pengambilan ini, pengambilan minyak curahnya 4 jerigen guys ya, jadi naik dari faktor ya biasa kalau mau menjelang Idul Fitri pasti banyak kenaikan harga barang ya, khususnya minyak goreng curah ini seperti itu guys. Ini kapasitas 15 kg kemarin ini dengan harga 187.500, saat ini sudah mencapai 210.000 rupiah per jerigen per kapasitas 15 kg seperti itu guys ya. Di saat ini minyak kemasan seperti ini harganya masih stabil guys ya, harga masih standar. Ini seperti tawon, parpen, bimoli ini masih standar ya saat ini. Yang kenaikan barang saat ini dapat informasi ya, yang langsung terjun di lapangan itu minyak curah ya. Seperti ini minyak ini masih ada harga normal. Minyak jerigen ini, minyak kita ini, bersubsidi ini masih harga normal guys ya. Harga normal per 1 liter ini masih normal seperti itu guys ya. Masih normal untuk kapasitas di harga untuk eceran saat ini ya. Ini harga eceran Rp16.000, dan ini jerigen ini harga Rp75.000 per jerigen 5 liter ini guys ya. Semoga aja dengan kenaikan harga barang ini tidak melonjak dengan drastis guys ya. Kita perlu aja karena kebutuhan ini mau menjelang Idul Fitri itu sangat antusias sekali minyak goreng seperti itu sih. Oke guys. Oke guys, demikian informasi seputaran warung sembako di minyak curah saat kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Salam sukses buat kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sukses, salam sehat selalu buat kita semua. Demikian informasi seputaran warung sembako, khususnya harga minyak curah untuk saat ini. Oke, salam sukses.